Berna. Gak mau coy kembali. Oh, gak mau ngomong. Ya jari aku gak mau ngomong. Ini tuh mbak ya. Anu ngelap chat gitu loh mbak. Ini kakakku. Gak bisa ngelap aku. Ya Allah, please, jangan berhenti dulu mobilnya, ya Allah.
kan aku pada pom bensin, ya Allah. Masa udah berdoa kak di anak lo? Hah? Udah lu udah berdoa lo? Ya kan bantu doa juga dong. Aduh, hutan bilang. Aduh. Aduh. Masa orang gini lo kalau rest area lo gila. Dikasih kebiasaan, maksudnya dia semak sama ini tau ini kata mana ya apa ya bah, mana apa bensin tambah ya bensinnya tetap aduh, tinggal bensin ini ikutnya AC matiin dulu deh, biar ngirit lewat aki, bukan biar ngirit bensin kali. Enggak, ini pom bensinnya ada tambah. Pom bensin ada. Iya, iya. Lo ke 12-an aja, nanti aku bensin ente. Katanya isi ke 12-an. Ini udah jauh ini. Udah jauh. Suruh putar balik apa? Nyaur. Putar balik, manjik. Telepon call center, wae. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa panet. Apa? Jangan pakai bahasa panet, Mbak. Lah pengap. Ini udah jauh ini. Habin dorong mobil. Habin dorong mobil. Ambil jalur pelan ae. Atai. Bantuin sorong biar hemat bensin. AC dimatiin kata dedeknya. Banyak yang bilang AC-nya dimatiin deh. AC kan melo aki mah, mosok melo bensin. Melo kan gede. Ngerti. Maksudnya mosok harus sih. Hubungin nomor darurat katanya. Hujan pula di sini. Enggak masuk bisa. Eh boy, pasti bisa semangat. Alam-alam yang penting yakin. Bensinnya ini habis. Sementing aku gak ngegas-ngegas. Nginjakku, nginjak gasnya stabil. Bensinnya gak akan kekuras mah. Maksudnya nanggit ini aku selalu peringatan. Iya, makasih ya. Ini kayak apa, katanya ngaruh gitu. Ngaruh. Tapi mulai AC-nya gak dinyalain, posisi hujan gimana? Gak tau sih. AC melu bensin mbak ketok e. Ini yang bener yang mana saya bingung kan. AC-nya matiin. Kan melu kalau bensin. Kalau AC dimatiin posisi hujan kan susah, kita gak mungkin buka kaca. Matiin AC kalo kaca dibuka. Di sini hujan. 4 menit lagi. Oh my god. Di sini hujan gak mungkin buka. Eh enak. Agak Yus, bismillah. Katanya aslinya dibuka dikit deh. Kacanya. Mbak, wis kosong, Mbak. Nang ngene layar iki wis kosong, Mbak. Wis gak siji loro maneh. Kalau mesin masih hidup, AC itu pakai dinamo. Mesin enggak pakai AC. Hah? Sampe lah anak bensin ya saya, BE kok isok di... Sedot. Jangan dimatiin hasilnya katanya, gak apa-apa kok. Dibuka sedikit kacanya. Kabut ntar kalau hasilnya dimatiin. Matiin dong. Jangan dimatiin. AC itu gak ikut bensin, setau tete. Kalau kosong masih bisa jalan 30 km katanya. Apa sih? Sing penting yakin.
Hati-hati kalau udah habis nanti malah mogok. Berdoa Ipin. Apa? Apin. Kan Ipin. Apin tuh Ipin sih. Ipin Ipin lah. Ini aku. Lihat maps on. Sudah. Kaca buka dikit depan belakang. Ini udah dibuka ini. Bukan mati tinggal burung. Lewat jalur lambat katanya. Oh betul. Aslinya jangan dingin-dingin nanti tidak kirain apa. Sebenarnya nanti bisa kak ya kak kok yakin. Ini 24 menit jauh ini. Masih lumayan jauh. Suaranya bikin panik deh. Angkot sih. Suara angkot. Bikin panik apa sih? Mereka nggak apa-apain kok. Terus suara ayo kok pesawat. Mesinnya mati. Enggak. Awas ada lubang. Oh ada yang bilang asu gak? Asu. Asli gak ngaruh. Ya setahu data emang gak ngaruh. Bensin. Asli gak ada. Bensin bisa dikirimi teh. Itu ya adanya. Aku mati. Semoga cepat dapat pom bensin, amin. Jangan poso dulu ini. Aduh, takut aku. Apin kalau udah besar harus jagain tete ya. Iya. Apin mau jagain tete lah. Takut apa, Apin? Karena gini, Apin jangan takut gitu katanya. Iya, iya. Apin masuk gak kuat dorong mobil. Masalahnya licin ini. Iya. Soalnya basah. Iya. Aku dari. Alam. Terus makanya ngetut aku. Iya. Aja metu Singosari. Aja metu Singosari. Tutup dong, gak ada pom. Gak ada, di pom gak ada bensin. Oh di pom gak ada bensin? Gak ada pom bensin. Gak nemu pom bensin. Belum. Semoga aja, selamat kan. Sampai tujuan. Hujannya tambah terus. Amin. Hujannya tambah terus ini. Yang penting ngegasnya gak nyendat biar bensinnya irit. Kalau Solar Fortuner atau Innova masih bisa 80-an kilometer lebih. Mbak Via pelan-pelan aja buat jaga kalau bensinnya habis. Maksudnya bensin habis langsung mati ngono mesinnya. Serius. Kalau bensinnya habis mesinnya langsung mati ta? We left all right. Kalau bensinnya habis nanti mesinnya mati enggak mobilnya. Berarti bahasa ini sehat ke berarti? Pas aku Expander. Lagi nyetir. Nyetir. Iya, Mas. Enggak, Mas. Terus loh. Kalau bensinnya habis biar Apin yang dorong. Bisa mogok, Pin. Aduh. Soalnya kalau Expander bisa mogok teh. Iya. Doain aja enggak. Sopo sih manggil Ipin? Isi bensin eceran wae dulu.
di pom di tol mana ada bensin eceran? Di jalur lambat awal ya jalannya mobil. Di Singosari kan ada pom bensin. Oh, habis terang, deras lagi. Ya mari terang terus mana terus mana. Katanya muka aku glowing. Aku pikir Mbak Sari memburu ibu. Kamu cepetan, abis ini kayak Roman Tohim. Aku pernah mau mogok juga akhirnya disiram air karena AC bocor. Hah? AC gini kan tadi. Aku pernah mobilku mogok juga akhirnya disiram air karena AC bocor. Karena AC bocor. Enggak tahu. Mobil expander. Expander ya tadi. Ntar harus nyimpen cadangan bensin wak. Jalur pelan aja terus. Jalannya pelan takut-takut. Takut-takut mati nanti mobilnya apalagi hujan deras. Bahaya. Ya, tapi kan buri iku sampai anakku wis metu tol iki. Iya, pokoknya jopo Singosari. Jopo Sengarang, Wates, lurus. Duduk. Iya apa ya? Tol. Pokoknya jopo Singosari lurus terus metu Malang, metu Malang. Foto Malang, Mbak. Oh, ala. Aku ke Banteran, Mbak. Iya, Kak. Enggak lupa di halaman. Ani ya, sana Tuti. Alvin juga sekolah sudah dikerjakan belum? Siapa sih? Ucapan manismu dan kau bisikkan. Kenapin 5 tambah 5 kali. Kata cinta. Halo, guys. Mau kemana? Kemana aja boleh. Ah, diemin tadi yang naik gitu. Iya, kemana aja boleh. Ini tete. Udah keluar tol kok, alhamdulillah. Semua itu tergantung amal dan perbuatan. Amin. Amin. Mana itu etolnya sih? Alhamdulillah. Mbak Sali ikin. Ikin budi ke Mbak Sali bukan sih? Tutup dah. Udah keluar tol alhamdulillah. Ya, saya tuh gak cukup bisa Bisa aja enggak, Pak? Gimana yang bisa? Saya bantu. Bisa. Mau sih berapa? 100. Tuh etolnya habis. Aja boleh kemana aja. Langsung kepotong ini. Berapa ya? 2000 ya. Ini langsung kepotong. Ngantuk, guys. Umur 10 tahun. Oh ya, guys. Isin pisan Vin, gendang mu Vin. Isin pisan. Buri ku ngono lho. Buri ku Mbak. Iya iki. Nek mau lur. Iya ya, paling nganu paling banter paling. Ya, Dada. Ada maskernya. Gak ada persiapan. Kalau mata kaki sampai kali. Tetap satu ya, hati-hati ya kalau untuk kamu suka makan berlebihan. Jadi kalau waktunya sekolah jangan buka media sosial ya, walaupun panik ya. Tunggu aja nanti. Dibilangin kan semuanya tergantung amal dan perbuatan. Mbak Vio beli mobil apa lagi nggak pin belum aku belum beli. Oh ya Pak, pom bensin yang paling dekat. Pom bensin ini ke kanan ada kok, depan ini.
Kamu merah depan ke kanan. Kamu merah depan ke kanan? Iya. Langsung? Mungkin 300 meteran. Oke, makasih. Makasih. 300 meter cek lah, Mbak. Udah jangan dihadepin belakang ya, Pin, kameranya ya. Iya. Morning dari mana? Bus. Ini udah sore ini. Head northwest, then turn left. Namanya Alvin. Pin makin gemuk aja nih. Don't be baseline. Saat isi bensin matiin HP-nya ya. Loh lurus. Nanti left-nya dimatiin. Aku sih mandek iki loh lampu merah. Aku sih mandek lampu merah, lampu merah ke kanan. Hati tuku bensin sih. Loh, bukannya kan mau buru ini gini kok sih? Capek, guys. Iya, aku mageran. Udah aja ya left-nya ya. Udah aja. Udahan apa gimana ini? Kok nanya? Kepalanya nanya toh. Oh nanti katanya nanti di pom matikan live HP-nya katanya. Iya dong. Gak boleh HP-an kalau di pom bensin. Salam dari Bali. Namanya mau punya pindah deh. Oke, pelatih VM. Burini VM. Okay. Enggak. Dan kau bisikkan. Turn left. Cinta. Aduh, lewat macet dikit, Cak. Ya ampun. Aduh. Head southeast. Wah, nanti di pom bensin nih, cari kanan langsung pom. Iya, iya. Astaga. Cari kanan langsung pom. Mana pom bensinnya? Pom bensinnya mana? Pom bensin kamu dimana? Jangan sembunyi. Bensin paling deket mana? Alur gak coba, lurus. Jauh tau gak? Lurus. My name is Nus. Alvin. Ada orang luar deh. What is your name katanya? Alah. Pin, kamu kelas berapa? Aduh,
Hai. Paknya masih nyetir. Terang aja gak bakal mogok kok. SBBU U SBU Nandi Pilarpan. Lurus lagi lurus. Kelas 4. Ih, Bapak Ibu 300 meter. Anda 300 meter. Udah mau 1 kilo kayaknya nyampe. Mana pom bensinnya ini mana? Kenapa tidak mati? Aduh, ini namanya bukan 300 meter ini. Kamu no jadi 300 meter. Arahnya ini kono. Alhamdulillah. Live-nya matiin dulu ya, kita mau. Udah dulu ya guys semuanya. Kita lagi ada di pom bensin. Dadah, Nadine.